sekitar pukul 23 WIB kami dihubungi oleh masyarakat di Kelurahan Indarung bahwasanya ada pesta narkoba yang terjadi di salah satu tempat pondok di Kelurahan Indarung tersebut. Anggota kami kerahkan ke sana, di sana kami temukan ada lebih kurang 6 orang yang ada dalam 2 bedeng rumah yang sempat kami amankan yang telah melaksanakan pesta sabu. Dari beberapa orang ini, salah satu orang yang merupakan BD ini, inisial EC, 49 tahun, yang pekerjaan sehari-harinya adalah sopir. Di tangan tersangka ini kami berhasil mengamankan lebih kurang 15 gram sabu, uang hasil penjualan sabu ini 2 juta rupiah, kemudian timbangan dan handphone, dan juga beberapa plastik penyimpanan sabu ini. Untuk tersangka dijerat pasal berapa, Nak? Untuk tersangka kami jerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang 35 tahun 2009. Ancamannya hukumannya? Ancamannya 20 tahun penjara.